Keselamatan di jalan raya, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas, UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena aktivitasnya bergerak, maka pejalan kaki dianggap bagian dari pergerakan lalu lintas. Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, maka diatur hak dan kewajibannya berlalu lintas, serta berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung, antara lain. 1. Pejalan kaki saat di jalan raya senantiasa menyeberang jalan di titik, tempat yang telah ditetapkan, zebra cross. 2. Senantiasa gunakan jalan trotoar yang ada. 3. Janganlah menyeberang di tikungan jalan. 4. Bila kamu jalan dalam grup, jalanlah sendiri-sendiri, jangan berjajar. 5. Saat menyeberang jalan, hati-hati dan cermati dan siaga pada kendaraan yang melaju. Berikut beberapa hal kaitannya dengan keselamatan pejalan kaki. 1. Tata cara berjalan di trotoar. 2. Berjalan di jalan yang tidak bertrotoar. 3. Tata cara menyeberang jalan. Prosedur umum menyeberang jalan yang benar, gunakan metode 4T. A. T1 tunggu sejenak. B. T2 tengok kanan. C. T3 tengok kiri. D. T4 tengok kanan lagi. Beberapa penyeberangan yang terjadi. A. Menyeberang di tempat penyeberangan. B. Menyeberang di sembarang tempat. C. Menyeberang dengan bantuan lampu lalu lintas. Di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan apil, alat pemberi isyarat lalu lintas. Atau lebih dikenal lampu lalu lintas, dipasang dua jenis lampu, yaitu 1. Lampu tiga warna untuk kendaraan. 2. Lampu dua warna untuk pejalan kaki. 4. Perilaku yang berbahaya di jalan. A. Berjalan di atas badan jalan atau tengah jalan. B. Berjalan searah arus lalu lintas. C. Berjalan berbanjar atau berjajar. B. Keselamatan dalam bersepeda di jalan raya. Keamanan dan keselamatan dalam bersepeda merupakan prioritas yang paling utama. Simak tips-tips bersepeda di jalan raya yang benar di bawah ini. 1. Berpakaianlah dengan benar. 2. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Jangan pernah bersepeda melawan arus. 4. Jangan memakai headphone atau earphone, pakailah helm. C. Menjaga keselamatan dalam berkendara motor. Cara-cara menjaga keselamatan diri dari berkendara diantaranya sebagai berikut. 1. Kondisi motor harus layak. 2. Harus menggunakan helm. 3. Gunakan sarung tangan. 4. Harus berkonsentrasi penuh. D. Pemaparan 6 prinsip keselamatan di jalan raya oleh BRAKE. Berikut ini adalah pemaparan 6 prinsip keselamatan di jalan raya oleh BRAKE. 1. Slow, pelan. 2. Sober, sadar. 3. Secure, aman. 4. SILENT, senyap. 5. Sharp, waspada. 6. Sustainable, ramah lingkungan.